Pemirsa, kabur saat ditangkap seorang pencuri ratusan tabung gas LPG 3 kg dilumpuhkan dengan timah panas oleh tim Buser 77 Polresta Kendari Kamis pagi. Arwin berusia 22 tahun berjalan pincang setelah dilumpuhkan dengan timah panas tim Buser 77 Polresta Kendari di tempat persembunyiannya lorong RRI Lama, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Kamis pagi. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melakukan perlawanan dan kabur saat dilakukan penangkapan. Pelaku ditangkap atas aduan beberapa warga yang kehilangan tabung LPG 3 kg. Pelaku mengaku mencuri tabung LPG di depan kios warga di sejumlah titik di Kota Kendari. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan 118 tabung LPG 3 kg curian pelaku yang akan dijual kepada penampung. Uang hasil penjualan barang curian digunakan pelaku untuk bersenang-senang, berpesta minuman keras bersama teman-temannya. Pelaku ini mengambil di beberapa pangkalan, termasuk di kios-kios, di mana pelaku singgah melihat kesempatan ada, walaupun hanya 1-2-3 biji diambilnya. Rencana pelaku ini akan menjual di pengecer-pengecer yang ada di Kota Kendari. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan penyidik Polresta Kendari. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kendari, Febrono Tameng, iNews memberitakan.